Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari kedua lah di Sangga Buana, tapi rancangan hari ini adalah untuk master dan grandmaster lah. Jadi pagi ni kita pagi-pagi tadi kita sembahyang, kita sarapan pukul 6 pagi dan 6.30 kita sembahyang subuh. Pukul 7 kita dah panjat, kita dah mendaki naik ke apa, ke Kolam Putih lah, lebih kurang 100 meter ketinggian dia. Jadi mencabar sikit lah bagi orang yang tak biasa naik. Macam ustaz ni dah 4 kali 5 kali naik tu pun rasa semacam juga lah. Apatah lagi kalau orang yang dia ada apa, tambah-tambah ustaz buat, ada orang tua, bapak mentua ustaz ada umur 80, tapi alhamdulillah dapat sampai kat, walaupun perlahan-perlahan 1 jam perjalanan. Sebenarnya perjalanan kalau kita orang muda ni lebih kurang 15 minit naik lah, tapi kalau macam ustaz ni 20 minit lah, tapi orang muda macam tua lebih kurang 1 jam kenapa ya perjalanan ni. Tapi naik perlahan-perlahan insyaAllah. Pada pagi ni kita ada satu program, iaitu kita mandi Puteri Gunung Redang. Pada Sangga Buana yang lepas, tahun lepas mandi Diraja, tapi tahun ni kita buat mandi Puteri Gunung Redang. Kenapa? Apa beza antara mandi mandi Diraja dengan mandi Puteri Gunung Redang? Sebenarnya perbezaan tidak banyak lah. Cuma dari segi nama sajalah. Okay, nama yang diolahkan. Diolahkan. Jadi kalau mandi Diraja, kita mandi untuk kewibawaan, untuk kecantikan, untuk untuk kita punya dari segi perniagaan apa semua lah. Tapi kan mandi Puteri Gunung Redang ni dia lebih umum lagi. Dia lebih umum untuk kecantikan, ada perawatan wajah, badan apa semua. Sebab tu selepas mandi semua, macam tahun lepas selepas mandi pada Sangga Buana pertama lah, selepas mandi mereka ni kena menyelam untuk dapatkan aura air untuk memperkasakan lagi energi badan. Tapi pada tahun ni mereka tak menyelam, tapi mereka terpaksa berendam lebih kurang setengah jam dalam air yang begitu dingin lah, air dingin. Dan mereka ada wirid yang ustaz jazahkan, dan dengan kaedah menyelam tu, maka air tersebut akan menarik energi-energi, bad energy. Apa saja yang tak baik dalam diri seseorang tu, master ustaz dan pengajar master ustaz ni, dia akan keluar. Dia akan tarik keluar dalam masa tempoh setengah jam. InsyaAllah, dan setiap peserta yang datang berendam tu, lepas mandi dan berendam, mereka rasa begitu segar sekali dan mereka rasa bertenaga lah. Jadi sejak ini kita akan turun. Nanti turun balik, mereka boleh rasa lah. Dengan cara dia naik dan cara dia untung-untung, dia boleh rasakan energi mereka. Jadi sambil itu juga kita dengan kaedah ini kita dapat bermesra antara satu sama lain. Ada yang buat family, ada yang buat orang tua, kita dapat berkenalan. Itu di samping kita duduk untuk menimba ilmu, di samping kita dapat mengelakkan kasih sayang silaturahim antara satu master dengan grandmaster yang lain insya-Allah, dan sama-sama keluarga insya-Allah. Jadi ustaz, kepada mereka yang berminat untuk datang untuk buat mandi Puteri Redang apa semua ni, tidak ada unsur-unsur syirik tuan semua. Jadi semua kita just mandi saja untuk segarkan badan, tidak ada unsur-unsur khurafat apa semua insya-Allah. Jadi kalau anda rasa anda nak bentukkan satu-satu grup atau satu grup terjemaah ke, datang boleh hubungi ustaz ataupun hubungi Pak Admin Rizki untuk kita buat program untuk datang sini insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain Sangga Buana lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Sangga Buana best. Ya Latif.
take your time.